Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Ini adalah buah anggur panen perdana yang saya pilih. Ini adalah jenis trans yang saya tanam 8 bulan yang lalu. Jadi kata orang menyerokan diri lebih sulit untuk tumbuh anggur. Katanya kalau kita mau pasti bisa. Kata kuncinya ikhlas. Contohnya ini Bapak dan Ibu, buah anggur yang saya petik hari ini bersama anak dan istri saya ini usianya sudah mencapai 105 hari, berarti sudah 3 bulan dari petik. Dan buahnya cukup besar, hampir 1 jempol setengah, ya, 1 jempol setengah. Ya, hampir 1 jempol setengah. Dan rasanya cukup manis sekali. Legit dan tanpa biji. Jadi alhamdulillah ini akan saya coba kembangkan lebih banyak lagi, karena memang saya mencobanya sekarang dengan sistem cangkok. Jadi saya sekarang mulai mencangkok, memperbanyak buah jenis tran, minel dan dipliter. Jadi itu yang nampaknya yang terasi di daerah kita ini. Terima kasih, semoga kawan-kawan termotivasi. Kalau kita mau pasti bisa. Ini contohnya buah anggur, satu tangkai beratnya hampir 1/4 kilo. Jadi kita bukan niat mau menjual sekarang, tetapi paling tidak memberikan motivasi kepada kawan-kawan pencinta anggur di Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini adalah jenis tinel yang usianya juga sudah mencapai 100 hari. Betulnya ini belum masak betul, tapi karena ingin bersama dengan kita panen yang di depan rumah, ini adalah yang di belakang rumah. Dan kita coba rasanya ya, rasa ninel ini. Ini lebih manis daripada yang trans tadi. Tapi ini bijinya banyak, airnya bagus. Dan alhamdulillah ini sangat bisa kita kembangkan di Rokan Hilir. Coba kita lihat yang sekarang ini. Ini usia baru 6 bulan tapi buahnya sudah cukup banyak. Buahnya di mana-mana. Lihat ini. Buahnya di mana-mana. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa kembangkan di rumah Bapak dan Ibu sendiri bagaimana yang saya kembangkan ini. Dan luar biasa. Coba buka, Bu. Buka. Kalau udah masak kita petik. Coba ini. Wah, tengok ibu yang buka. Nah, Bu, panen. Manis sekali. Bila. Jadi buahnya ini di mana-mana. Tengok ini. Ini baru usia 6 bulan. Yang kata YouTube kita harus pangkas, harus apa. Nyatanya di rumah saya ini saya tidak pangkas, tidak apa, tapi dengan pemupukan NPK per 10 hari ini cukup bagus. Jadi semoga bapak-bapak dan pencinta anggur di Kabupaten Rokan Hilir termotivasi bisa dikembangkan di daerah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana panen buah anggur hasil kebun sendiri. Alhamdulillah. Wow, ini lihat. Kita coba ya rasanya, apa beda dengan hasil buah anggur yang dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak beda dengan yang dijual, manis sekali. Bijinya cuma satu. Jadi siapa bilang bahwa kita tidak bisa membudidayakan buah anggur di daerah panas? Terus sementara ya. Manis sekali dan buahnya pun besar-besar. Yeah.
hasil dari kebun Pak Muhammad Rusli Sarif, Kepala Dinas BKPP, telah membuktikan bahwa menanam buah anggur di daerah panas bisa